Marrakesh adalah tujuan lain yang penting di Maroko. Dari ibu kota Rabat, perjalanan menuju Marrakesh bisa ditempuh dalam 5 jam. Perjalanan kita dituntun oleh Tuzani Mubarak yang berusia 55 tahun. Meskipun sudah tua, tapi ia ingin menjadi pengemudinya. Menurutnya ini bukan keharusan, tapi hanya karena ketertarikannya. Peran kerja kita mungkin berbeda, tapi ketertarikan kita mungkin sama. Mubarak suka bepergian dan berkenalan dengan teman baru. Keunikan dataran Maroko membuat dia tertarik. Indahnya alam ketika matahari terbenam mengingatkan kita kepada kebesaran Tuhan. Jika Anda punya kesempatan untuk berkunjung ke Maroko, jangan lewatkan untuk mencicipi makanan setempat, anak biri-biri panggang. Pasar seperti ini sering ditemukan di pinggir jalan-jalan atau di pinggir jalan raya. Bagi para pelancong yang ingin beristirahat dan makan pada saat bersamaan, tempat ini menjadi tempat yang mengagumkan untuk dikunjungi. Anak biri-biri panggang tanpa ramuan, tanpa menggunakan garam, mungkin rahasia atau ciri khas biri-biri panggang ala Marrakesh. Marrakesh terletak sekitar 300 km dari Rabat. Karena letaknya dekat pusat Maroko, Marrakesh menjadi jalan lintas antara kota-kota lain di utara dan selatan. Kenyamanan dalam bepergian melalui udara menjadikan Marrakesh sebagai persinggahan antar distrik di Maroko. Marrakesh terletak di dataran Tensit, di kaki Gunung Atlas, kaki punggung Maroko. Keindahan puncak Atlas yang diselimuti salju sepanjang tahun dan pepohonan di pegunungan Marrakesh menyebabkannya menjadi tujuan wisatawan yang populer. Kedatangan ribuan wisatawan setiap tahun sangat membantu pertumbuhan perekonomian setempat. Tidak diragukan lagi bahwa sektor pariwisata di Marrakesh mendapat prioritas dibandingkan kota-kota lain di Maroko. Marrakesh didirikan pada tahun 1062 oleh Yusuf Tasfin, pemimpin dinasti Murabitun. Sesungguhnya Marrakesh didirikan di atas area 6.000 km persegi yang dibuka oleh dinasti Murabitun di bawah kaki Gunung Atlas. Selama 40 tahun, pemukiman ini berkembang dengan cepat dan diberi nama Marrakesh serta dikenal sebagai pusat pemerintahan dinasti Murabitun. Marrakesh dijuluki dengan Kota Merah karena hampir semua bangunan di kota ini dibuat dengan bata merah atau dicat sama dengan warna merah. Marrakesh sekarang berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Pertumbuhannya berjalan sangat lambat dengan bantuan infrastruktur yang cukup. Sejarah Marrakesh sangat berhubungan dekat dengan perjuangan dinasti Murabitun. Pada awal abad ke-11, dinasti Murabitun berusaha untuk menyatukan seluruh Maroko di bawah satu pemerintahan dan menjadikan kota ini sebagai ibu kotanya. Yusuf Tasfin membangun Marrakesh sebagai kota metropolitan, perdagangan, dan pusat budaya. Dia meninggal pada tahun 1906 dan ahli-ahli warisnya dengan sekuat tenaga meneruskan pengembangan Marrakesh. Sebagian besar dari dinding dan gerbang yang dibangun mengelilingi kota lama Marrakesh masih dapat ditemui sampai sekarang.
Dinasti Muwahidun yang menggantikan dinasti Murabitun kemudian mengembangkan Marrakesh sebagai kota budaya dan pengajaran. Pada abad 13, kota ini tidak lagi menjadi ibu kota Maroko. Pemerintahan baru Bani Marin menjadikan Fez di sebelah utara sebagai pusat administrasi. Sebagian unsur-unsur budaya lama ditinggalkan dan ajaran-ajaran agama ditegakkan. Itulah keindahan Maroko yang dikagumi para turis. Sektor pertanian dan industri pariwisata bagai pusat kegiatan kota Marrakesh. Pertanian adalah sebuah tradisi yang masih dipertahankan. Untuk kepentingan pariwisata, mereka membuat tanda mata dan kerajinan tangan untuk wisatawan. Abdul Latif yang berumur 28 tahun menyadari adanya potensi dalam industri pariwisata untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Dia meyakini bahwa industri pariwisata akan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi istri dan 4 anaknya. Seni kerajinan kayu bukan hal yang baru dalam budaya Maroko. Pada masa pemerintahan berazas Islam, pengrajin kayu dan pemahat diberi kehormatan untuk menghias gedung dan masjid. Abdul Latif berniat untuk melanjutkan tradisi ini. Menurut hadis, sebuah kemampuan di tanganmu dapat menyelamatkanmu dari kemiskinan. Bagi Abdul Latif, uang bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah seni dari nenek moyang harus diteruskan dan diajarkan kepada anak cucunya. Mendapatkan pengetahuannya dari pelatihan pengrajin kayu. Saya bekerja dengan kakak saya. Ketika bekerja, saya belajar seni kayu sedikit demi sedikit dari dia. Kami selalu bekerja sama untuk mendukung keluarga. Kami menanyakan apakah toko ini miliknya. Bukan, milik kakak saya, jawabnya. Saya membantu dia bekerja di toko ini. Masih banyak yang harus saya pelajari dan saya akan tetap belajar sedikit demi sedikit sampai saya berhasil. Sekitar 35% dari 1,4 juta penduduk jiwa Marrakesh tinggal di kota. Kegiatan perdagangan memiliki peranan penting, di mana-mana terdapat pasar penjualan cindera mata, kain, dan karpet. Diperkirakan hampir 60% warga Marrakesh secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembuatan produk ini. Industri pariwisata menjadi arus utama perekonomian Marrakesh. Saat ini bangunan yang dibangun oleh pemerintahan Islam beberapa waktu yang lalu menjadi daya tarik pariwisata di Marrakesh. Pada masa pemerintahan dinasti Murabitun, Muwahidun, Saadiyun, dan Alawiyun, ketika Marrakesh menjadi ibu kota Maroko, beberapa istana dibangun. Yang paling populer adalah Istana Bahia. Istana ini tergolong baru, dibangun pada tahun 1894 oleh dinasti Ahmad, penasehat yang ditunjuk oleh Sultan Sidi Muhammad II, penguasa Alawiyun. Bahia berarti keberhasilan. Nama ini tepat bersamaan dengan pembangunannya. Marrakesh kembali lagi pada zaman keemasannya. Pilar dan langit-langit meningkatkan keindahan arsitektur Istana Bahia.
Kebanggaan dan keanggunan Marrakesh juga terletak pada Masjid Qutubia, salah satu di antara masjid-masjid yang terpenting di dunia Islam. Menaranya setinggi 77 meter bisa terlihat dari hampir semua penjuru Marrakesh. Masjid Qutubia yang saat ini sedang dalam perbaikan dibangun antara tahun 1184 dan 1189 oleh Sultan Abu Yakub Yusuf Al-Mansur, pemimpin dinasti Muwahhidun. Dua bangunan terkenal yang lain pada masa dinasti Muwahhidun adalah Menara Hasan di Rabat dan Menara Giralda di Seville, Spanyol. Tiga menara ini dibangun hampir pada waktu yang bersamaan. Qutubia dan Giralda pada tahun 1184 dan Menara Hasan dibangun 11 tahun kemudian. Kehadiran Marrakesh kembali menjadi kota yang berpengaruh dikarenakan pemimpin dinasti Murabitun saat itu, yaitu Yusuf Tashfin. Yusuf adalah pejuang terkenal yang lahir pada tahun 1016. Dia membantu kaum muslim pada abad 11 setelah mengambil alih kekuasaan di Maroko. Yusuf berhasil meluaskan pengaruhnya ke Andalusia dengan menguasai Granada, Cordoba, Seville, dan Valencia dalam 40 tahun. Yusuf Tashfin wafat pada tahun 1106 dan digantikan ahli warisnya bernama Ali. Untuk mengenangnya, Sultan Muhammad V pada tahun 1959 membangun makam ini. Peninggalan dinasti Murabitun yang lain adalah Al-Manara. Kolam besar ini dipercaya sebagai tempat berlatih pasukan Murabitun dalam persiapannya untuk menyeberangi semenanjung Gibraltar. Tempat yang sangat populer di Marrakesh, yang sering dikunjungi wisatawan maupun penduduk setempat, adalah Jemaah Al-Efna yang terletak di tengah kota. Segalanya ada di sini. Penjual makanan, penjual cindramata, pendongeng, tukang sulap, pelukis sketsa, pawang ular, dan pemusik tradisional. Meskipun terbuka setiap saat, Jemaah Al-Efna lebih indah pada waktu sore dan malam hari. Semakin jauh perjalanan, semakin luas pengalaman kita. Seperti Kairo yang terkenal dengan pasarnya, Khan el-Khalili dan Bursa, Turki dengan pasar besarnya, Marrakesh juga bangga dengan tempat ini. Tempat ini dahulu pernah menjadi tempat di mana penjahat dihukum di depan khalayak ramai. Tapi sekarang hal itu sudah dihapuskan. Jemaah Al-Efna sekarang menjadi tempat bagi penduduk setempat dan wisatawan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup.